Halo semuanya, balik lagi bersama sobat baik kalian Rizky di sini dan kita akan melanjutkan series Outlast. Let's go. Yo, boys, balik lagi di series Outlast ini. Di part sebelumnya kita dikejar-kejar oleh bapak-bapak yang make-make kayu. Yang tujuannya kita tuh sebelumnya tuh kayaknya ngumpulin nyari kunci. Tapi kuncinya ada di tas, terus kita tujuannya untuk taruh bawah supaya kebuka. Dan ini kita disuruh objektifnya ikutin follow the blood. Oke, ikutin darah ya. Darahnya mana? Follow the blood. Yang ini dari kasih tahu. Masih tidak bawa darahnya lagi. Oh, ini. Oke, semakin seram saja, Bung. Wow, ini bapak-bapak yang ngejar kita tadi. Bangsat. Terus apa yang terjadi kalau misalnya aku tidak bisa lompat gitu? Okay, nice. Kita... Woi! Jatuh dong! Wow, 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 wow. Oh, ini, nih. Gils, cuy, jatuh gitu, anjing. Oke, darahnya masih di sini. Oke, itu dia. Siapa yang bikin darah-darah gitu dah? Gak bisa dibuka. Duckman! Kan? Apa sih itu? No! Itu dari tadi bayangannya ngantri terus, cuy. Lie. Aku reload dulu dah, nanti kalian malah tahu ada apa-apa sih. Wow, 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 no, 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 not going in there. Aku gak bakalan sana. Picked up the battery. Semakin gila saja, Bung. Oh, banyak sini baterai. Ada apa? Biasanya kalau dikasih-kasih banyak gini berarti ada sesuatu yang gak enak ini. I guess. Aku rasa ini tadi kita muter-muter, cuy. Apa betul tadi kita ke tempat yang di apa tadi? Yang ditutup tadi? Cuma tadi ketutup. Coba sajalah. Wow, kembar gila. Ih, langsung. Wow. Sini kembar, 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 kembar. Oh, sepertinya dia agak... Ini aku harus gimana ngelewatinya? Mantap, kembar. Shimmy, shimmy. Gila tuh, kita jumpa si kembar lagi. Jumpa si kembar. Sekarang dia nyerang. Padahal sebelumnya memang ngancem sih. Cuman... Nyangka aja bisa sekali one hit gitu, anjing. Kalau Chris Waller kan bisa 2 kali, 3 kali gitu. Ya! No! No, kamera! No!
Aduh, diambil orang lagi. Gak bisa usah lah. You need your camcorder to navigate, guys. How the fuck? Cok, sini ada dah. Ih, gila gelapnya gak ada camcorder. Gak bisa. Yang cepat gelap tadi aja gak bisa, apalagi itu. Terus ini kemana anjing? Wah, gelapnya. Wih, harap dapat aku jalannya. Oh, ini. Crouch. Please, kalau misalnya gelap gini, jangan ada musuh. No, not in there. Sip. Wow. Kenapa mesti ada yang bergerak-gerak di sana? Kali aja ke sini. Wow, fuck you. Oh, untung gak nyerang deh. Please, abang-abang di sini gak ngejar-ngejar semua kan? Isi bang. Too close. Aja ya. Nah, kira dapat juga jalan. Ini tak mana nih? Mana kameranya? Pelan-pelan terus. Shhh. Itu apa yang kedip-kedip? Yes. Itu dia kameranya. Wow, bang! Ini kemana? Aduh, rusak lagi. Retak lagi kameranya, anjing. Aduh, gua gak tahu nih kemana. Buntu dong. Ampun, bang! Eh, ini kemana? Gila cuy, kameranya retak. Terus banyak-banyak glitch-nya lagi. Oke, langsung aja kita buka. Kayaknya balik lagi dari find a way to the third floor. Ke lantai apa tadi ya? Atas ya? Kali. Terus macam mana aku naik ke atas? Oh, ini ada jalan. Huh.
Bisa. Loh. Jadi dari mana? Gila ini bangunannya udah tua banget. Oh, gosh, kan glitch, glitch, ngeglitch, ngeglitch gitu kamera. Terus ini kemana? Ya kali kelompok lagi anjir. Coba aja dah. Enggak, nggak bisa. Kemana ya? Oh. Akhir-akhirnya. Lupa lompat dari situ. Oke, find Father Marty in the administration block. Jatuh lagi dong. Lobang semua, anjing. Mana Father Marty? No, please jangan jatuh lagi. Gila kalau kau jatuh lagi, Bang. Oke. Okay. Wait, ini kemana? Anjing. Oke, okay, kita ulangi lagi. Karena ada kesalahan jatuh. Kalian ke sini. Yo, Igan, benar. Kenapa gua mikir gitu? Oh. Halo, Gan. Only one way out. Only one way. Oke, mate. How do you know you're not a patient? Terus ini kemana? Is that Chris Walker? Fucking shit! Still chasing me though! Buntu though! Nani! Where the fuck you're still alive? Kenapa dia masih hidup? Anjing! Ow, 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 amur, mamang! Tuh. Cepat! Fuck, itu orang masih hidup aja, anjing. Ini kenapa lagi? Sini kali. Lah ini kan tempat pertama tadi. Seperti yang di part pertama, cek aja langsung bro. Gas part pertama bro. What the fuck?
Kemana? Darahnya ke sini. Sini. Terus kemana lagi darah? Wah, aku tidak menemukan baterai dari tadi. Oh, sini dong. Reload dulu, Gan. I'm supposed to tell you, the key to the house of God is in the theater, behind the light, in the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card, okay? Shut up. I need your help. Where are you? Narik kunci di teater. Teater room, katanya. Sumpah, aku tadi gak ada nemu baterai, anjir. I need battery. Fuck. Glitch kameranya gila. Ada main musik lagi. Serem, seremnya, ya ampun. Tolong jangan ngejar aku. Capek dikejar-kejar terus. Buset, gak ada baterai. Hop. Yoi. Oh! Fuck! Exit interview recorded to December 27th. Yang main piano tadi mana? Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. The fears are real. Behind the theater, kata. Biasa di balik layar kayak gini-gini. Ini kak. Ya nggak sih? Oh my god, tertutup sendiri. Aduh. Oke, oke, oke. Maaf, 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 maaf. Maaf, bukan aku, Bang. Not here. Dokumen. Kan lagi ngejut-ngejuti kan? Oke, baterai. Baterai. Gak usah dibuka lagi. Jadi cuma saya butuh kunci, Pak. Oke, berarti bukan ke sini kayak. Nah, ini tiba-tiba dibuka. Nah, ini gua jatuh atau gimana? Gua jatuh dong.
mana lagi nyari kuncinya? Jump. Yoi, kita lompat. Kenapa abang yang nakut-nakutin tadi? Oh, kita balik lagi ke pintu elevator apa tangga emergency tadi kayak di elevator. Kali ya. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Ouch. Tuh dia di mana? Kembar tadi rupanya. Mana kembaran satu lagi, Bang? Siapa? Bang? Ada ini ventilasi. This elevator need a key, aduh. Dobrak kek. Mestinya nyari kunci. Dia berdoa. Sih, ya, dia berdoa. Passion Cry Prayer. Oh. Berdoa-berdoalah kalian. Tapi jangan kejar-kejar aku lah.
Please. Oh, ada satu runtuhan ini. Ini berdoa semua ini pasiennya. Asking for mercy. Wait, ini looks suspicious ini. Oh enggak. Ini baterai aku tinggal satu dong. Bang, ada nyimpan baterai kan, Bang? Dari tadi baterai kita tinggal satu nih, mampus ini. Kayak mana kok misalnya kita... ada baterai. Mantap. Lah, buntu. Jendela terbuka ini kayaknya jalan. Waktunya berdoa. Sesi berdoa dimulai, guys. Ini para pasiennya berdoa. Mas kembar ini akhirnya sini. Gak bunuh-bunuh aku lagi, kan? Bujang. Babi. Ini kunci, kunci. My Job, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and recall my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Oh, bapaknya dibakar. No. Okay, kayaknya elevator tadi udah bisa diakses dah. Kita bisa langsung pergi aja. Terima kasih kembar-kembur babi. Bajing. Lu pada gila semua. Gila. Chris Walker, babi! Dia lagi! Dia lagi! Kemana, Gan? Ayo! Woi, ini kemana, coy? Oke, elevatornya bisa, mantap. Chris Walker, bye-bye. Fuck you, Chris Walker. Kita pulang. Nah, sini. Ayo, buka, buka. Buka dong. Buka pocong. Jangkrik. Ke bawah lagi.
Y kemana, wey, di bawahnya? Fight under way out. Oh my god. Itu tadi udah exit loh. Kenapa mesti kesini? Aduh. Yaudah guys. Untuk part ini, sepertinya Outlast berakhir di sini saja. Gila, aku dibawa tak mana-mana. Gak tau nih, ini harus mau kemana. Ini gak bisa lagi dipencet apa, elevator ke atas. Oke guys, untuk part ini kali ini saya sampai situ saja. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian walktruck ini. Walktruck yang bagus. Bikin jantung. Fuck Chris Walker, man! Kalau begitu, terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa. High five.